dari agama. Dari asalnya? Saya dari Tenggalek, Jawa Timur. Dari SMA atau SMA? SMA, Sabu, Karang. Ya, sorry, nama saya, perkenalkan nama saya Wahyu Akbar. Saya berasal dari SMA SD Penyelidik. Itu kaget gak nih, kan total SMA-nya kan di kelas gitu. Pas kesini kok kelapangan gitu, kaget gak sih? Ya, kaget, kaget juga. Kalau dari pengalaman sih, saya nggak kaget, Kak. Soalnya saya mau ikut pramuka, terus mau ikut masuk tes SMK itu, ya kayak gini juga, Kak, persis. Cuman nggak ada sampai berhari-hari gitu. Habis itu, pelajaran apa sih yang bisa didapat dari medikama ini? Dari medikama kita mendapatkan kedisiplinan yang pertama, yang kedua kita kebersamaan, kita mendapatkan pengalaman yang sangat baik. So, ada nggak sih pesan buat teman-teman nih yang seangkatan? Kalau untuk seangkatan, usahain ya kalau kita masuknya 120, keluarnya juga 120 gitu. Jadi harus tetap semangat, konsisten gitu. Nah, kenapa sih tertarik di bidang pertanian? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi itu tinggal terhadap lingkungan, suka banget sama yang berhubungan sama lingkungan. Terus memang pengen kerja di bidang pertanian. Itu pengalaman yang paling gak bisa dilupain apa nih waktu mau bidang? Kalau pengalaman yang bisa dilupain itu apa ya? Semua itu benar-benar kayak keluarga, kompak teman-temannya, nggak ada yang apatis, jadi semua saya kalau menolong, jadi saya bangga sama semua angkatan saya. Pengalaman yang paling gak bisa dilupain yaitu pas waktu pembidamannya, pas renungan malamnya terutama, terus pas itu juga pas makan bersama juga kan lebih tegas, lebih disiplin juga. Habis itu pelajaran apa sih yang bisa kamu dapat dari membidama ini? Pembelajarannya yaitu yang pertama tentang kekeluargaan, yaitu kita dengan teman itu harus solidaritas dan lain sebagainya. Pertama kekompakan, kebersamaan, saling tolong menolong, kedisiplinan, melatih kemandirian dan disiplin waktu. Itu ada pesan nggak buat teman-teman seangkatan? Pesannya yang pertama kita itu jangan pantang menyerah. Kemudian kita itu ini baru permulaan, ini belum apa-apa, jadi kita harus semangat terus-menerus. Kita jangan terlebih dahulu menyerah gitu. Jangan pernah menyerah, terus semangat, konsisten dalam memilih pilihannya. Terus kita jangan menganggap diri kita itu sendiri, soalnya di sini kita banyak keluarga juga, banyak teman-teman. Betah-betah di sini, good luck.